Perusahaan listrik negara Indonesia karak servis mutu ko governo Timor Leste ia area infrastruktur. Direktur Perencanaan Bisnis PT Perusahaan Listrik Negara Indonesia Hartanto Wibowo Hateten PLN Indonesia hakarak servisu hamutu ko governo Timor Leste hudi hasai kapasidad di teknika Timoruan Siranian no halu desenvolve infrastruktura. Direktur Perusahaan Listrik Negara Indonesia hato kestaune hafoin hasoru malu ho Presidente Republika iha Palacio Presidensial Tersane. Dan kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kita ingin meningkatkan kolaborasi antara PT PLN Persero dengan ITDL secara khusus dan Government of Indonesia dan Government of Timor Leste secara umum. Beberapa hal yang kita akan kolaborasikan hasil diskusi dengan ITDL tadi pagi adalah capacity building baik di sisi organisasi maupun orang di bidang technical, di bidang komersial dan hal-hal lain. Dan juga tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa kami juga mengeksplorasi berbagai kemungkinan kerjasama dan kolaborasi di dalam pengembangan infrastruktur ketenagakalistrikan di Timor Leste, termasuk pengembangan renewable energy yang banyak berpotensi di Timor Leste. Bapak Presiden memberikan support, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, pada pemerintah Timor Leste atas support yang diberikan. Dan beliau juga memberikan guidance dan arahan untuk kami terus melakukan komunikasi dengan berbagai kementerian dan berbagai pihak untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi yang terjadi antara PLN dengan ITDL maupun secara umum antara Government of Indonesia dengan Government of Timor Leste. Antes ne funcionari teknika sira husi edeteli tuir ona formasaun ia perusahaan listrik negara Bali konaba sistema energia elektrika. Celina Lopes, Agustinho da Costa, GMN.